Ani yang kata, ini realiti kehidupan umat akhir zaman. Mereka tidak ada akhlak. Mereka tidak ada kasih sayang. Sebab hati mereka mampu menjaga. Bang, sebab dia memahami Islam hanya sekadar ibadah. Tidak ada akhlak. Tidak ada akidah. Tidak ada syariat. Nampak? Ibadah semata-mata. Dia mari sejik 5 kali sehari, dia rasa dia ahli syurga. Bang, siapa aja? Tengok, inilah manusia hancur akhir zaman. Yang ada binti dia pergi Mekah, 18 kali pergi Mekah. Nampak? Ingat ahli syurga. Nampak? Syariah hancur pun. Akhlak tak ada ruh. Tengok, mana Islam? Ini yang ini. Sebab tu Islam tak maju akhir zaman. Nampak? Ingat jangan tertipu. Tak, Nabi ajar mereka Islam ada akidah, ada ibadah, ada syariat, ada akhlak. Bukan ibadah semata-mata. Jangan tertipu dengan ibadah. Nampak? Ini iblis orang tertipu dengan ibadah. Nampak? Jika asalnya beribadah kepada Allah tanpa henti, nak lawan kita menang dia. Penduduk langit sehari dia 1,000 penduduk bumi. Betul tak? Dah kita hidup 1,000 tahun. Tapi failnya iblis kan benda. Tak, sebab dia jahil tentang akhlak. Tak, dia engkar perintah Allah. Sebab Allah tak rasa sujud kepada Adam. Dia kata, ajar cak ayah, aku cahit. Akhlak tidak ada. Hancur ibadah Islam. Nama jin bertukar kepada iblis. Betul? Nama dia jin asalnya. Tapi bila Allah kata, usjudu li Adam. Fasa jadu ke semua sujud. Illa iblis. Maka bila dia tak bersujud, nama dia bertukar jadi iblis. Allahumma salli ala Muhammad. Kita hari ini akhlak tak ada. Orang miskin kita tak tunaikan haknya. Tak? Mentang-mentang kita naik berambus. Nak sebatang benda semua semua tu. Dalam kuliah hamba mana-mana tu. Kita tengok anak potong sangka, kita muliakan dia atau tidak. Jawab, akhlak tidak ada. Kita rasa kita hebat daripada dia sebab kekayaan yang kita miliki. Stembar ini kita kena faham ngaji. Akhlak tu kasih sayang yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab diri Nabi itu rahmatan lil alamin. Rahmatan ni keluar dua sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini pemurah. Nabi pemurah. Betul. Dah kita buat apa jadi kereku? Tak. Nabi Ar-Rahim kasih sayang. Buat apa kita sombong, benci, membenci? Tak ada.